kompilasi assembly. Kita pakai YASM untuk assemblernya. Kemudian kita pakai GCC karena nanti kita memakai fungsi dari C, fungsi dari library C. Misalnya printf, scanf. Kenapa kita ngambil dari C ya? Karena kalau kita mau implementasi sendiri itu lebih lama, lebih ribet. Oke, nanti kita lihat. Jadi untuk di assembly nanti paling kita bisa ngeprint string, tapi kalau mau ngeprint integer itu kalian harus konversi dulu dari string ke integernya atau dari nilai integer ke string untuk diprint. Nah. Oke, terus, nah yang online compiler ada pakai di tutorials point. Nah, kita pakai ini dulu nanti untuk contohnya. Kemudian sayangnya yang sekarang kita nggak bisa setting compile option nih. Dulu ada nih compile optionnya, sekarang udah nggak ada. Tadi saya barusan nyoba otak-atik lama ketemu juga nih. Dulu di project terus ada compile option nih. Nah, sekarang nggak ada. Nanti kita akalin, kita pakai server aja. Jadi untuk mudahnya kalian install Linux kalau mau nyoba di rumah sendiri. Kalau nggak install Linux berarti nanti saya sediakan server tapi ya dipakai berbarengan, jadi agak lambat, harus online. Jadi untuk compilernya kita butuh GCC juga karena nanti kita butuh fungsi printf. Misalnya di sini ada printf, ini lebih singkat kalau pakai bantuan fungsi di C. Beda dengan kalau nggak pakai bantuan fungsi di C. Nah, ini kalau mau ngeprint 5 baris ini ngeprint pakai system call. Dan kita cuma bisa ngeprint string aja. Kalau mau ngeprint suatu nilai bilangan integer, itu dari integernya misalnya nilai 200. Nah, 200 kan nilai integer tuh. Kita harus konversi dulu ke string. String 200. Itu lebih rumit lagi. Jadi kita pakai bantuan library C. Sayangnya yang di sini compiler online-nya udah nggak ada opsi lagi nih untuk setting compile-nya nih. Cuma gini aja. Oke, itu untuk setup-nya. Jadi bisa install Linux yang lebih disarankan, minimal virtual machine. Nanti untuk cara install aplikasinya, package-nya di sini. Kemudian kalau ribet VM, ya udah pakai. Nanti saya sediakan server di IPB, di Ilkom. Tapi nanti pakainya berbarengan. Jadi kalau agak lambat, ya maklumin aja. Oke, ada pertanyaan dulu untuk setup-nya? Pak, kalau untuk assembly itu bisa di OS Windows nggak sih, Pak, sebenarnya? Assembly bisa di Windows, tapi nanti agak beda ininya, sintaksnya. Coba cari tahu deh, assembly di Windows, kayak gimana. Saya lihat-lihat sih, beda, Pak, profesinya, sintaknya gitu. Berarti yang kita pakai itu, berarti yang di Linux saja ya, Pak? Iya, kita pakai yang di Linux saja, karena nanti kan di-upload ke LX tuh. Nah, LX-nya tuh pakai Linux. Kalau kamu bikin di Windows, upload di LX, di assembly di LX, nggak akan jalan karena dia untuk Windows. Terima kasih, Pak. Oke. Jadi walaupun arsitekturnya sama, x86, Linux dan Windows, tapi nanti ada yang beda ininya. Misalnya cara pemanggilan sistem call nanti beda. Oke, terus apa lagi ya? Ya udah, kita masuk materinya. Jadi yang pertemuan pertama pengenalan dulu syntax assembly. Kemudian selanjutnya tipe-tipe register. Oke, ada yang tahu register buat ngapain? Nyimpen data sementara mungkin, Pak? Iya, nyimpen data sementara di CPU.
Untuk nyimpan data utama di mana? Kalau register kan sementara. Kalau penyimpanan data utama ditaruh di mana? Nanti belum masuk kuliahnya ya. Untuk penyimpanan utama, memori utama itu RAM. Tapi kalau komputernya mati ya datanya hilang. Terus oleh karena itu ada penyimpanan sekunder, memori sekunder, misalnya hard disk atau SSD. Itu yang penyimpanan sekunder, walaupun komputernya listriknya udah mati, itu datanya masih tetap ada. Oke, jadi register itu adanya di CPU untuk menyimpan data sementara. Kemudian tipe-tipe register di X86. Nanti ada register yang untuk integer, general purpose, ada register untuk floating point, ada register untuk control, ada register untuk nyimpan program counter, dan seterusnya. Oke. Saya gambarkan dulu aja kali ya untuk register di dalam CPU. Oke, apa nih? Whiteboard. Oke. Oke, jadi CPU, ini prosesor ya. Prosesor, kalau CPU dikiranya ntar box-nya. Nah, di dalam prosesor itu ada register. Ini untuk menyimpan data sementara. Ini bisa isinya integer atau floating point. Nah, registernya ada banyak nih. Minimal ada register A, register B. Minimal nih. Ada register A, misalnya nih ya. Register B. Untuk menyimpan dua nilai. Nih, terus register untuk menyimpan. Terus untuk memproses itu ada ALU. Arithmetic Logic Unit. Biasanya simbolnya V gini. Kenapa V? Karena dia menerima dari dua sumber nih, register A, register B. Lalu misalnya apa nih? Adder untuk menambahkan, subtractor untuk mengurangi, multiplier. Nah, nanti kalian belajar gimana cara mengalikan nih pakai ALU. Kemudian hasilnya biasanya disimpan lagi ke register, bisa ke register A lagi nih. Gitu. Terus selain register untuk menyimpan data, ada register yang general purpose, apa fungsinya umum, bisa dipakai buat nyimpan apa aja. Ada register khusus, misalnya program counter. Nah, ini untuk menyimpan programnya sekarang sedang di lokasi mana, di urutan yang mana, ada program counter. Terus ada juga control unit, ini yang untuk memerintahkan ALU-nya nih, dan yang lain nih, ini koordinatornya nih, control unit yang merintahin ALU nih, operasinya apa. Kemudian dia bisa merintahin program counter untuk next instruction, kayak gitu. Ini prosesor kayak gini secara umum. Kemudian untuk programnya dapat dari mana? Dari memori, dari RAM. Nah, ini penyimpanan utama nih, memori utama. Jadi nanti data dan program dari RAM nanti dikirim ke prosesor. Terus hasilnya bisa kirim lagi ke RAM. Oke,
Oke, terus kita bahas yang register di X86. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Belum. Nanti di kuliah nih. Jadi intinya register itu suatu kotak untuk menyimpan satu nilai. Lebar kotaknya berapa tergantung dari arsitektur prosesornya. Bisa 32 bit, bisa 64 bit, atau bisa kurang dari itu. Jadi register untuk menyimpan nilai sementara. Kemudian RAM ini memori utama untuk menyimpan data dan program. Dia langsung berhubungan ke prosesor. Oke, terus kita bahas register di X86. Nah, nih, register X86 ada 8. Jadi ada EAX. Ya, tulis sini aja ya. Jadi X86 itu 32 bit. Kemudian yang general purpose yang bisa dipakai oleh programmer itu ada 8 buah. Jadi ada EAX. Ini lebarnya 32 bit, kemudian ada ECX. Ada EBX, ada EDX. Ah, ini untuk akumulator. Jadi biasanya hasil suatu operasi aritmetika hasilnya ditaruh lagi di register A, EAX. Kemudian C untuk counter, ini untuk looping nanti kita pakai register ECX. Kemudian D ini untuk base, D untuk data. Terus untuk yang lain ada ESI, source index, EDI, destination index, kemudian ada base pointer, ada stack pointer. Itu registernya. Oke, terus kenapa namanya ada E-nya? Ini karena dari Intel itu aslinya 16 bit. Nah, Intel 16 bit itu segini doang nih setengahnya. Ya, X itu aslinya dari AX nih. Nah, terus ECX itu aslinya namanya CX. EBX aslinya BX. EDX aslinya DX. Yang ES ini juga sama nih. Jadi X86 itu dari 16 bit, prosesor 16 bit, kemudian dikembangkan jadi prosesor 32 bit. Supaya kompatibel dengan versi 16 bit-nya, itu registernya namanya tinggal ditambahkan E aja nih, extended AX. Ya gitu. Terus yang sekarang ada 64 bit. Nah, tapi ini di luar bahasan X86 64 bit. Kalau yang register di 64 bit itu depannya R. Jadi RAX, kemudian ada RCX, RBX, dan seterusnya. Oke, ini adalah register di X86 yang sifatnya general purpose, bisa dipakai oleh programmer. Ada juga register yang sifatnya khusus, jadi nggak bisa diotak-atik oleh programmer.
Oke. Ini yang di 16 bit. Nama prosesornya Intel 8088. Terus ini ceritanya dari 16 bit itu namanya AX, kemudian dikembangkan menjadi 32 bit. Nama registernya berubah jadi EAX. Jadi kita masih bisa nge-refer ke AX, yaitu 16 bit yang belakang dari EAX. Terus yang 16 bit ini bisa dipecah lagi jadi 2, AHAL. A yang high, A yang low. Ini jarang kita pakai. Karena kita mainnya di 32 bit, nah maka kita pakai yang ini aja nih, EAX. Oke. Oke, untuk register ada pertanyaan dulu? Pak, mau bertanya dong, Pak? Iya. Tadi dibilangin Intel, Intel. Intelnya itu nama perusahaan Intel atau berbeda dengan AMD register ya? Nama perusahaan Intel, tapi X86 itu kayak apa ya? Bisa diimplementasikan oleh siapa aja asal bayar ini bayar apa namanya royalty paten ke Intel kayak ARM kan suatu arsitektur tuh tapi nanti yang bikin bisa mana aja Qualcomm terus Nvidia apalagi Apple pakai ARM nggak ya nggak tahu yang baru tuh Oke, Pak. Makasih, Pak. Nah, jadi X86 ini yang buat Intel. Ini kita sebutnya Intel X86. Jadi Intel X86. Nah, itu yang bikin IC-nya yang arsitektur X86 ada banyak nih. Intel sendiri, ada AMD, apalagi nih, VIA juga ada. Terus sekarang udah nggak ada tapi ya. Terus yang 64 bit itu malah diteruskan oleh AMD. Jadi Intel tuh bikin 64 bit tapi nggak laku. Intel Itanium namanya di server. Ini nggak laku nih, udah dead. Terus AMD nerusin AMD 64. AMD 64 ini resminya disebutnya X86, tapi di extend jadi 64 bit gitu. Ini nama pasarannya AMD 64. Nah ini itu dipakai oleh AMD sendiri, ya kan? Intel juga pakai. Nggak mau ketinggalan soalnya ini laku di pasaran kenapa laku karena arsitekturnya mirip dengan yang lama X86 jadi masih ada EAX, EBX jadi aplikasi yang lama itu masih bisa jalan nggak perlu dikompil ulang terus nggak tahu selain Intel dan AMD siapa lagi nih yang pakai AMD 64 ini arsitektur nih lagi ARM. Nah ini ARM jual lisensi aja nih, dia nggak bikin chipnya langsung, jadi dia jual lisensi ke perusahaan yang lain. Ada juga arsitektur yang baru, RISC, RISC-V. Nah kita belajarnya yang X86 nih, 32 bit. Yang X86 64 ini kalau kalian bisa X86 lebih mudah nih, jadi registernya mirip, kemudian perintahnya juga sama, jadi dia compatible. Cuma yang X86-64 ini lebih kompleks karena pasti ada tambahan instruksi yang baru. Oke, tadi sampai mana tadi? Udah kebanyakan tab nih. Oke, ada pertanyaan lain? Z80
Saya kan pernah ada registernya itu kayak istilah IF, PF, terus ZF itu apa, Pak? Itu flag itu. Jadi ada register khusus namanya flex. Yang mana nih di sini ada nih harusnya. Nah, ini. Ini satu register 32 bit ini. Terus tiap bit itu ada artinya. Jadi misalnya CF carry flag, jadi hasil operasi sebelumnya ada carry-nya. Terus ada zero flag, hasil operasi aritmetik sebelumnya hasilnya nol dan seterusnya. Ini satu register khusus isinya flex. Flex itu ya flex 0 atau 1 status, ini statusnya. Terus nanti ada register untuk floating point sendiri. Pak, kalau yang tadi yang flag itu yang tergantung sama EAX aja ya, Pak? Tergantung dari keluaran ininya ALU. Dari keluaran ALU-nya. Mana sih tadi? Yang carry flag ini kalau operasi sebelumnya ada carry, maka carry flag-nya jadi 1. Gitu. Tergantung keluaran dari ALU-nya. Jadi tiap instruksi kalau ada kondisi kayak gini, itu dari ALU akan ngupdate ke register flag. Misalnya zero flag, ini berarti keluaran ALU sebelumnya itu 0. Nah, itu dipakai untuk perbandingan. Kalau if-nya sama dengan, berarti zero flag-nya 1. Kalau if-nya nggak sama, berarti zero flag-nya 0. Ini kita bahas di, nanti kita pakai di percabangan nih. Lihat di flex-nya. Oke, belum sampai sini harusnya nih. Jadi ini nggak bisa kita set otomatis, nggak bisa kita set manual. Ini di set otomatis dari ALU-nya, nih, dari prosesornya sendiri. Kecuali ada beberapa yang bisa di set manual, misalnya flag untuk arah, kita mau ngeprint dari depan ke belakang atau belakang ke depan, itu bisa di set nih. Ini bisa di set manual. Tapi kebanyakan itu nggak bisa di set manual. Oke, lanjut ya, nanti kemana-mana nih nanti. Oke, terus untuk sintaksnya. Sintaksnya tiap satu baris satu instruksi. Gampang. Jadi ada label. Ini opsional nih, label titik dua. Nah, label ini kita pakai kalau mau looping, jadi looping ke sini lagi, kita kasih label. Atau mau lompat ke suatu tempat tertentu, tujuannya dikasih label. Jadi label titik dua, ini opsional nih. Kemudian mnemonic, ini singkatan dari instruksi. Ini nama instruksinya nih, biasanya cuma 3 huruf, 4 huruf. Misalnya add untuk menambahkan, sub untuk mengurangi, move untuk memindah data. Kemudian kalau ada operand dituliskan di belakang instruksi, di operand 1, koma, operand 2, koma, operand 3 dan seterusnya. Oke, langsung ke bawah, nggak usah pakai titik koma karena satu baris satu instruksi. Oke, ada contohnya nggak ya? Contohnya di sini deh. Nah, ini yang di compiler online, ini ada label yang warna kuning, ini label nih. Di start titik dua, ini label. Kemudian yang move, ini instruksi, mnemonic-nya. Nah, label bisa satu baris sendiri atau digabungkan ke instruksi. Kalau yang di sini dia satu baris sendiri, instruksinya nggak ada. Terus baris 4, ini move, itu instruksinya move. Kemudian ada dua parameter, ini adalah tujuan, kemudian sumbernya. Jadi tujuannya di depan, ini sama dengan EBX sama dengan LAN gitu.
Jadi register EDX diisi dengan nilai panjang pesan. Terus yang bawahnya move ECX message, berarti ECX itu diisi dengan alamat dari pesan yang akan ditulis. Kemudian move EBX 1, berarti EBX sama dengan 1. EBX diisi dengan nilai 1. Oke, terus INT ini bukan integer ya, ini interrupt. Interrupt ini untuk memanggil sistem operasi, memanggil kernel. Interrupt 80 ini untuk panggil Linux, panggil kernel Linux. Kalau di Windows beda lagi nomornya nih. Nggak tahu 20 atau 21, lupa. Oke, itu sintaks umumnya. Jadi instruksi, kemudian kalau ada operand, pisahkan dengan koma. Oke, kemudian untuk mode pengalamatan ini lihat di operandnya nih, operandnya pakai apa. Ini pakai register, ini pakai memory. Register, memory, register, immediate, dan seterusnya. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Jadi, yang pertama adalah register addressing. Jadi, modenya ada beberapa, tergantung operandnya. Kalau operandnya semuanya register, berarti dia pakai register addressing. Ini mode yang paling cepat. Dari register ke register, itu nggak perlu ke memory. Nggak perlu kemana-mana. Nah, sudah ada di prosesornya. Contohnya increment dari register, terus move dari register ke register, itu register addressing. Jadi semua operand itu dari register di dalam prosesor. Kemudian immediate addressing ini juga cepat karena dari suatu nilai langsung, immediate itu langsung dimasukkan ke register. Jadi konstanta masukkan ke register. Ini juga cepat nih. Misalnya AX diisi dengan nilai 3. 3H ini 3 hexadesimal. Ya sama dengan 3. 3 desimal. Terus add AX dengan nilai 5. Berarti AX tadi isinya 3, kemudian ditambah dengan 5. Jadi 8 kan. 8-nya disimpan lagi ke AX. Jadi untuk operannya yang depan ini adalah tujuan nih. Jadi 3 tambah 5, kemudian simpan lagi ke AX. AX sekarang jadi 8. Kemudian direct memory, berarti langsung ke suatu alamat di memory. Misalnya move AL ke sini. Salah ya. Tujuannya adalah AL. L, kemudian sumbernya adalah yang belakang nih. Nah, bedanya kalau dari memori itu ada tanda kurung sikunya. Jadi ini berupa alamat memori. Nilai di alamat ini akan masukkan di register AL. Gitu. Jadi kalau ada tanda kurung siku, berarti alamat memori. Ini memory addressing. Bisa juga alamat memorinya disimpan di suatu register. Jadinya kayak gini. EBX nilai isinya adalah suatu alamat di memori. Ini berarti artinya adalah pindahkan isi memori yang alamatnya ada di EBX. Ini berarti kerjanya dua kali kan. Baca dulu EBX, nilainya berapa. Nah, nilainya berapa itu adalah alamat memori. Nanti dari memori ambil di alamat sekian, kemudian isinya taruh di register tujuan. Nah, ini dua kali kerja nih. Ini indirect memory addressing. Yang dari keempat ini yang paling lambat. Yang paling cepat, register addressing dan immediate addressing. Ini nggak usah keluar CPU. Kemudian yang lambat, yang perlu ke memory. Ini direct memory addressing dan indirect memory addressing. Karena CPU dan memory itu terpisah. Mana nih? Nah, kayak gini nih.
Jadi kalau ke harus ke RAM itu harus lewat bus dulu, sistem bus agak lama. Dan kecepatannya juga beda. Kalau prosesor kan berapa sekarang? Misalnya kecepatannya 3 GHz, kan? Kalau RAM paling sekarang berapa RAM? 1,6 kali ya. 1,6 GHz. Intinya baca ke RAM itu bikin lambat. Makanya nanti di prosesor ada penyimpanan juga namanya cache. Nanti kita bahas di kuliah. Oke, untuk mode alamat ada pertanyaan? Jadi tadi sintaksnya adalah instruksi label ya. Label titik dua, terus instruksi, kemudian operand 1, operand 2. Misalnya adalah operandnya tadi move, kemudian EAX kita isi dengan nilai misalnya 100. Kalau 100 gini berarti desimal ya. Kalau 100 belakangnya H berarti heksadesimal. Ini bisa huruf kecil, huruf besar nih. Nggak masalah kalau di assembly. Kalau di sini berarti EAX ini tujuannya nih, destination. Selalu di depan nih. Yang di belakang source-nya nih. Itu kalau diisi sama dengan EAX, itu diisi dengan nilai 100. Oke, terus untuk komentar pakai titik koma. Jadi, di belakang kalau ada titik koma berarti belakangnya nggak dianggap. Itu sebagai komentar di assembly. Oke. Kalau gitu di sini. Oke, yang ini alamatnya apa nih, mode pengalamatannya? Apakah register, immediate, atau memory? Immediate. Immediate. Karena ada nilai langsungnya nih, 1. Terus, kalau yang ini? Yang pertama bukan sih? Ada registernya nggak? Nggak ada kan? Langsung nilai kan? Berarti ini immediate addressing. Terus, lagi. Yang ini apa nih? Kira-kira. LAN ini suatu nilai ya. Anggap aja nilainya 11 misalnya. Berarti apa nih? Karena LAN ini yang ngitung nanti assembler-nya nih. Ini instruksi assembler nih. Kilowatt 11 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, ding. Saya ganti gini deh, biar kalian nggak bingung. Mode pengalamatan apa nih? Tes-tes. Immediate, Pak. Immediate kan ya? Immediate. Nggak usah ragu-ragu. Kecuali kalau kedua-duanya register kayak gini. Ini berarti register addressing. Register addressing. Terus kalau ada kurung sikunya, berarti memory addressing. Ke memory ini. Ini yang indirect, karena alamatnya harus ngintip ke IBX dulu. Kalau yang direct, langsung alamat memorinya. Tapi kayak gini misalnya nih. Ini yang direct memory addressing. Jadi saya balikin LAN. Oke. Oke, nanti biasanya muncul nih di quiz nih. Jadi ada 4. Nanti dibahas lagi di kuliah setelah UTS. Karena bagian CPU di setelah UTS. Addressing.
Oke, lanjut ke sistem call. Nah, ini untuk mencetak suatu output, kita harus minta bantuan ke sistem operasi, pakai sistem call, atau minta bantuan ke OS juga, tapi lewat library C, pakai fungsi C. Nah, pakai sistem call ini lebih ribet, kita harus ikutin aturannya. Kemudian di sini dicontohkan ada 6 sistem call. Nah, kita contohkan yang untuk exit, ini sama dengan return. Kemudian untuk mencetak kita pakai write. Jadi sistem call ini sistem call untuk Linux. Kalau di Windows saya nggak tahu nih ada nggak sistem call-nya. Dia dipublikasikan nggak? Kalau di Linux kan ini open source nih. Jadi kita tahu OS-nya itu menerima sistem call apa aja. Kalau kita mau bikin Linux sendiri juga tinggal ikutin sistem call apa saja yang disupport oleh Linux. Oke. Balik ke sistem call. Kita mau nge-print ya ceritanya. Jadi minta bantuan ke OS. Kalau nggak minta bantuan ke OS, nggak bisa nge-print. Karena kita cuma bisa add, sub, move. Pokoknya untuk user itu nggak boleh keluar. Jadi nggak boleh input, output. Jadi sistem call di Linux nih ya. Kalau di Windows beda lagi. Cara setupnya adalah EAX. Ini diisi dengan nomor call-nya. Terus EBX itu argumen pertama. ECX argumen kedua. EDX argumen ketiga. Nah, sistem call ini tiap call punya nomor. Kita pakai yang exit untuk kembali ke program utama. Jadi kita bikin program, terus programnya selesai, panggil exit. Itu nomor call-nya adalah nomor 1. Terus write ini tadi nomor 4. Ya enggak? Exit, fork ini untuk duplikasi proses, enggak kita pakai. Read untuk baca, write nomor 4. Open baca file, close nutup file. Kok kesini lagi nih? Oke, misalnya kita pengen buat sistem call nulis write, terus misalnya satu pesan message, kemudian panjangnya berapa ke standar output. Ya, ini lihatnya di manual nih, di manual Linux ada nih untuk sistem call write itu formatnya kayak gimana. Jadi sistem call write itu ada 3 argumen. Ini kalau di C kayak gini. Aduh. Kalau di assembly-nya kita cek dulu. Jadi untuk write itu nomor berapa sistem call-nya? 4. Kemudian message tadi tetap. Misalnya ada variable message di ASM-nya. Kemudian len juga tetap. Nah, std out itu nomor 1. Standard output itu nomor filenya nomor 1. Nah, ini kita belajar yang sistem call dulu yang ribet. Oke, yang kedua adalah exit. Ini untuk keluar dari program, return 0 misalnya. Jadi exit 0. Jadi exit itu sistem call nomor 1. Kemudian argumen pertama adalah 0. Nah, di assembly-nya gimana? Jadi, tadi sistem call-nya taruh di EAX, kemudian argumennya taruh di EBX, ECX, EDX.
Nah, ini kalau mau kita tulis assembly-nya berarti move EAX 4 ya kan? Move EBX, parameter pertama, argumen pertama yaitu message, ini suatu label nih di assembly-nya nanti. Kemudian move ECX, panjangnya, panjang pesannya. Ini bisa langsung immediate atau suatu nilai. Terus move EDX 1, standar output. Jadi untuk panggil sistem call light itu ada 4 nih. Nomor sistem call-nya, kemudian parameternya, argumennya ada 3, 4 baris assembly. Kalau udah di setup semuanya, baru dipanggil OS-nya. Jadi untuk manggil OS, itu kita interrupt OS-nya. Interrupt vektor nomor 80. Bisa 80H atau 0x80. Gitu. Jadi ini bisa dimengerti kayak gitu. Yang contohnya nih. Jadi 4 ini sistem call untuk write. Kemudian 1 ini kemana? Ke std out. Kemudian ini message-nya, kemudian ini panjangnya. Kayaknya saya kebalik deh. Jadi harusnya filenya dulu nih. Saya cek manualnya dulu ya. Manual write. Oh ya, write, kemudian kemana nih filenya, kemudian buffernya, variabelnya, kemudian panjangnya berapa. Berarti std out-nya di depan harusnya nih. Hapus. Kita mau nulis kemana? Ke std out, kemudian yang ditulis message, kemudian panjangnya. Nah, tadi std out nih 1, message-nya ya message, panjangnya len. Yang diubah berarti ini ya, ini jadi b. Nah, ini tulis ke argumen pertama std out, kemudian ECX itu isinya adalah pesannya. Terus EDX itu panjangnya. Kita urut ya. Jadi write nomor berapa sistem call-nya, taruh di EAX, kemudian ini argumennya. Argumen 1 2 3. 1 message panjang. Terus kalau udah di setup semuanya, baru panggil kernelnya. Yang exit juga sama, exit 0 berarti nomor sistem call-nya untuk exit 1, taruh di EAX. Terus argumennya cuma 1, move EBX 0. Nah, ini udah nih di setup semuanya. Baru panggil kernelnya, interrupt 80. Oke, itu untuk sistem call. Dari satu baris di C jadi beberapa baris di assembly, karena tiap baris itu satu instruksi. Oke, jadi contoh yang di sini ini bisa dipecah jadi dua. Ini ya. Nah, ini untuk nulis, jadi write, kemudian std out, kemudian pesannya, kemudian panjangnya. Terus yang di bawah ini adalah exit. Nah, exit berapanya nggak ada nih. Dilengkapin aja nih. Exit statusnya adalah 0, sukses kan? Nah, ini exit 0. Itu sama dengan exit 0. Terus yang ini tuh sama dengan
right. Jadi ini kebalik nih, jadi D dulu, DCBA urutannya. Jadi 4 itu right, kemudian 1 itu STD out, kemudian pesannya apa, kemudian panjangnya. Oke, sampai sini sistem call ada pertanyaan dulu, sistem call. Untuk selanjutnya kita pakai fungsi di library C langsung aja. Ini sistem call-nya ribet. Ada pertanyaan untuk sistem call? Sudah jelas untuk sistem call? Oke, di modulnya ini contohnya exit. Nah, ini kurang statusnya nih. Ini cuma EAX saja yang diisi exit, langsung dipanggil kernelnya. Nanti statusnya sesuai dengan isi EBX yang terakhir. Nggak tahu EBX-nya isinya berapa. Terusnya nih exit, itu satu, taruh di EAX, kemudian statusnya, status return-nya taruh di EBX. Kalian lihat di sini nih. Kalau kalian mau manggil exit, berarti EAX isi dengan nilai 1, EBX isi dengan statusnya, status return. Terus kalau mau panggil write, maka EAX isi dengan 4, kemudian ini tadi std out itu 1, standard output, kemudian pesannya apa, kemudian panjangnya. Oke, ini contohnya sama kayak di yang di sini, di online ini. Oke, kita bahas yang baris kode yang ini dulu aja nih. Untuk sistem call ada pertanyaan nggak nih? Nggak ada? Oke, jadi sistem call ini layanan yang disediakan oleh sistem operasi. Kita panggilnya pakai sistem call. Nanti selanjutnya kita pakai fungsi di library C. Tapi kalau di library C nggak ada fungsi yang sesuai, ya pilihan terakhir adalah pakai sistem call. Oke. Oke, nggak ada ya. Oke, lanjut. Tab. Terus. Oke, kita bahas selanjutnya di program yang ini. Untuk programnya itu nanti tiap program ada dibagi per section. Jadi section text ini kode programnya. Jadi section titik text ini kode program nih. Kemudian section data ini adalah variabel global. Section data. Biasanya saya sukanya nih section data ada di atas nih. Dan kalau kita program biasanya deklarasi variabel dulu, baru codingannya. Ini dibolak-balik nggak masalah nih. Jadi biasanya saya gini nih. Coba masih bisa jalan nggak? Oke. Okay. Jadi section data dan section teks. Terus kita bahas dulu yang section teksnya. Ini kode program. Kemudian untuk bisa jalan
kita harus definisikan startnya nih, start atau main. Kalau pakai library C, ini adalah main, jadi global main. Nanti untuk saat dijalankan, dia akan cari label yang namanya main. Nanti dia mulai dari situ. Makanya ini saya ganti dengan main. Jadi global main, supaya mainnya bisa ditemukan, label main. Kemudian saat programnya dijalankan, dia mulai dari label yang main di sini nih, yang baris 8 ke bawah. Oke, ini kalau pakai LD, ini kan nggak pakai GCC nih, nggak pakai C compiler. Kalau pakai LD aja nih, linker, itu label yang dia kenali adalah start. Nah, dia nyari start. Jadi kalau nggak pakai compiler C, ini balikin ke start. Kalau pakai C, pakai main. Ini masih bisa jalan, cuma warning aja nih. Oke, terus kapan pakai LD, kapan pakai compiler C? Pakai LD kalau kita nggak pakai library C. Jadi nanti X-nya lebih kecil. Karena pas di link itu kita nggak menyertakan library C. Jadi executable-nya lebih kecil. Terus kalau kita pakai bantuan library C, ini harus pakai GCC nih, C compiler. Oke, lanjut ke section data. Section data ini variable global. Kemudian formatnya kayak gini, label. Ini kalau di section data boleh pakai titik dua, boleh tidak. Titik duanya opsional nih. Kalau mau pakai titik dua biar seragam, silakan. Ini sama aja nih harusnya. Jadi label, kemudian datanya nih. Nah, nanti belajarnya di pertemuan berikutnya nih untuk definisi data. DB ini define byte. Nah, DB itu define byte. Ini untuk definisi tipe data string. Terus DB ini bukan instruksi ya, ini untuk definisi data nih. Kayak integer atau char, nah ada DB untuk define byte. Nanti untuk integer ada yang lain, nanti aja kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi untuk stringnya nih hello world. Kemudian A ini untuk baris baru, new line. Karena nggak bisa langsung nulis di sini nih. Nah, ini cuma ada di sini. Yang backslash n ini cuma dikenali di C. Di printf-nya C. Jadi untuk new line-nya langsung pakai ASCII-nya. Jadi ASCII new line itu nomor A itu berapa? Berapa A? 10 ini atau A dalam hexadesimal. Enggak. 0xA atau AH ini. Oke, 10 ini ASCII dari new line. Silakan dicek lagi nih. Terus len ini kita buat variabel baru, kasih label len. Itu sama dengan nilainya adalah dolar. Dolar ini alamat saat ini kurangi dengan alamat message. Jadi alamat len saat ini kurangi dengan alamat message. Ngerti nggak nih? Jadi ini sama dengan panjangnya nih, message ini. Jadi sekarang ada di berapa? Misalnya message ini mulai dari alamat 0, berarti ini kan panjangnya berapa nih? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, dolar ini nanti 14 nih. Jadi 14 kurangi 0, berarti panjangnya ini 14 nih. Bener nggak nih? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. Jadi kalau di message ini alamat memorinya 0, ini saya tulis aja ya. Kalau LAN berarti 13, gitu.
Kenapa 13? Karena udah masuk 13 byte yang ini. 13 byte berarti selanjutnya, byte selanjutnya adalah byte ke 13. Jadi dolar ini nilainya 13, sekarang di alamat 13, kemudian kurangi alamat message. Jadi len isinya adalah nilai 13. Nah, ini sintaks di assembler-nya nih, bukan instruksi di CPU. Oke. Terus, nah len ini bisa kalian hardcode nih, kalau tahu panjangnya, hello world 10 nih, hello world new line berapa? 13 ini juga nggak masalah nih, nggak usah pakai len ini. Nah, tapi ini harus di-update manual. Kalau panjang stringnya kalian ubah, nanti nggak akan ke-print yang perubahannya. Atau misalnya kalau kalian nge-printnya cuma 5 gini, nanti yang ke-print cuma hello aja. Jadi write-nya cuma ngambil 5 karakter. Nah, hello aja tanpa new line. Oke, ini trik di assembler-nya. Jadi untuk ngitung panjang itu dolar nih posisi sekarang kurangi dengan posisi stringnya. Jadi ngitung offsetnya. Oke, ini aja yang kita bahas di praktikum sekarang. Ada pertanyaan? Yang section data kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya nih untuk definisi datanya. Pak, mau nanya. Iya, silakan. Yang lokasi LS80 itu tuh random gitu apa emang kayak udah dari sananya gitu? Lokasi? Kayak oh, 80 ini. Ini dari Linux-nya. Kalau mau panggil Linux itu nomornya 80. Oh, okay. Itu interrupt vector. Iya. Yeah. Kalau kalian panggilnya nggak 80, nggak kenal dia. Dia cuek aja, 120. Nggak tahu dia, ngapain dia. Kordam. Jadi kalau mau manggil kernel Linux, itu 80. Udah dari sananya. INT... call apa nih BIOS, kalau BIOS berapa tuh ada tuh. Nah ini nih INT 10 hexa itu video, INT 13 itu akses ke mass storage dan seterusnya nih. Ini tuh interrupt vector nih. Jadi kalau ada yang masuk ke CPU itu dicek interrupt nomor berapa. Nanti diproses berdasarkan nomor interruptnya. Nah, interrupt 16 berarti dia fungsi keyboard kayak gitu. Ini kalau di BIOS. Oke, ada lagi. Jadi interrupt 80 ini udah terima aja nih untuk manggil Linux interrupt nomor 80 hexadesimal. Pak, mau bertanya, Pak? Iya. Yeah. Kalau size write-nya itu lebih dari len, apa yang di-print, Pak? Size dari write-nya. Oh, ini len-nya digedein gitu ya? Iya, Pak. Yang di-print adalah hello world 10, terus isi memori di belakang message nih. Bisa sampah, bisa yang lain. Size 100. Kalian coba sendiri aja nih. Nggak tahu nih dia ngeprint apa nih. Ngeprint apa ya? Misalnya 13, ini harusnya normal. Terus 14. Dia ngeprint variable len juga. Tapi dalam bentuk hexadesimal.
Nah nih, hello world. Gak tahu nih, titik S nih. Harusnya kan integer 13 ini kan ya. Tapi karena 13 itu nilai heksanya langsung dikonversi ke ASCII, jadinya random aja nih. Terus coba aja nih, misalnya sampai 30, berarti dia ngeprint isi memori yang di belakang variable message. Nah nih, nah dia ngeprint teksnya nih, kelihatan kan? Nanti dia bisa ngeprint codingannya nih. Ini kan section text nih. Ini section apa nih? Nggak tahu. Ini section text. Ini yang istilahnya buffer overflow. Jadi kita kalau bisa ngeprint isi dari memori, nah kita bisa tahu programnya ngapain atau data yang seharusnya private itu bisa kita baca. Ini serangan buffer overflow. Jadi kita mau ngeprint isi dari variabel yang di luar program kita. Ini kan buffernya 13 nih, 13 byte. Nah, tapi kita ngeprintnya 30 byte. Itu kan overflow. Ada yang bocor. Ini coba-coba aja di sini nih. Misalnya sampai 50, nggak tahu dia mau ngeprint apa nih. Ini bisa sukses, bisa nggak nih, tergantung OS-nya. Ini cuma listing section aja nih. Section text, section data, dan seterusnya. Cobain aja. Makasih, Pak. Oke, jadi di assembly ini nggak ada pengamannya ya. Jadi bisa ngapain aja nih. Oke. Terus program 2 ini kalian cobakan. Ini hampir sama. Section text sama start. Section data oke, panjang oke. Dia nambahkan data ini nih. Pakai directive times ini di assembler-nya. Jadi times ini bukan instruksi di CPU, ini di assembler-nya nih. Oke, itu aja. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan untuk latihan ini. Ini dicoba. Ini nggak bisa dicoba nih. Buat program untuk register. Yang nomor 2 bisa dicoba nih, kalau mau coba-coba. Tapi kita belum belajar nge-print integer, jadi percuma. Jadi untuk yang write ini cuma bisa ngeprint string. Jadi untuk ngeprint integer itu nanti kita perlu bantuan fungsi printf. Untuk latihan lewat aja. Jadi pelajari aja yang tadi mode addressing. Nanti keluar di quiznya, quiz pekan depan. Oke, ada pertanyaan lagi yang baris kode yang di sini? Nggak ada. Kalau nggak ada, sampai sini aja. Saya akhiri. Oke, makasih sudah direkam. Kelupaan tadi, buru-buru. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.